والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال جل جلاله في آية أخرى من كتابه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muslim muslimat yang mulia Allah, alhamdulillah minta hidayah dan nama Allah kita bertemu lagi pada hari ini pagi mulia ini dalam sidang kuliah tafsir kita, tafsir kitab Nurul Ihsan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang satu ayat, iaitu ayat 84 daripada surah Al-Baqarah. Ini ayat 84 daripada surah Al-Baqarah. Jadi siapa yang megang kitab Nurul Ihsan, muka surat 27. Bagi mereka yang megang kitab lain daripada Nurul Ihsan, ambil bilangan ayat, ayat 84 surah Al-Baqarah insyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Wa idh aqadna mitsaqakum la tasdikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idh aqadna mitsaqakum. Dan ingatlah wahai Muhammad, jika mana kami ambil akan janji kamu. Janji kamu tu mana yang budi zaman dahulu. Dan kami kata, la tasdiku nadima aku. Jangan kamu menumpahkan darah kamu dengan berbunuh setengah akan tengah. Ayat ini masih ada sambungan daripada ayat 84, urutan daripada ayat 83. Maksudnya ayat ini 83, 84 dan 85. Ini menerangkan tentang janji setia Bani Israel Yahudi zaman Nabi Musa AS, yang Allah perintahkan Nabi SAW terangkan. Surah. Okey, dah berapa? Okey. Lepas. Okey, alhamdulillah. Baik, hari ini kita baca ayat 84 surah Al-Baqarah. Bagi mereka yang memegang kitab Nurul Ihsan, muka surat 27, ayat 84 surah Al-Baqarah. Bagi mereka yang pegang kitab-kitab lain ataupun Quran terjemahan, tengok ayat 84 surah Al-Baqarah. InsyaAllah dapat. Dan jika kami ambil akan janji kamu wahai Bani Israel, dan kami kata, apa janji itu? Ini kata Allah, la tasdiku nadima akum, jangan kamu menumpahkan darah kamu dengan berbunuh setengah akan setengah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kamu keluar akan diri kamu daripada kampung halaman kamu. Artinya tidak keluar setengah kamu akan setengah daripada kampungnya. Zumma akhratum, kemudian kamu terima, kamu mengaku ikrar, terima, tak setia, pegang janji ini. Kemudian kamu
terima kamu akan yang bukan itu janji. Maknanya kamu terima janji, kamu mengaku tak akan patuh pada janji ini. Wa antum tashadun, dan kamu nak saksi, kamu atas diri kamu. Baik, saya terang maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengikat janji setia kepada Bani Israel. Bani Israel kaum Yahudi di zaman Nabi Musa AS, supaya patuh pada perintah Allah. Apa perintah Allah kepada mereka yang mereka mesti ikut taat setia akut? Iaitu la tasbiku nadimakum. Yang pertama, jangan kamu menumpahkan darah atas kamu. Intinya jangan berlaku pertumpahan darah atas kamu, berperang sama sendiri. Berperang, bermusuh sama sendiri, bunuh-membunuh. Itu satu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Yang kedua, jangan kamu mengusirkan syiah kamu daripada keluarga kamu sendiri, daripada kampung halaman. Mana tadi berbunuh, ini tak bunuh, halau keluar. Kamu keluar daripada sini. Artinya, dengan kata lain, ini sudah berlaku perang saudara yang kita sebut pada hari ini. Ia berlaku komplek antara kaum sesama sendiri dalam satu negara, satu negeri, satu masyarakat, sebangsa. Kerana tidak patuh pada ajaran agama Islam, mereka berbunuh sama sendiri, berperang sama sendiri, musyid-musyid satu sama lain. Maka timbullah pelarian, berlaku pelarian perang dan pembunuhan kejam, penghinaan dan sebagainya. Ini yang Allah tegur pada Bani Israel zaman dulu. Ini dinamakan janji setia Bani Israel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan tentang janji setia Bani Israel dengan Allah ini kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya patuh ajaran Allah. Jangan kamu bersikap seperti Yahudi yang janji tapi mungkin janji, yang ikat janji dengan Allah tapi mereka langgar perjanjian mereka. Mereka tidak akur, tidak patuh, tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut sempat memberi dua perkataan yang dimasukkan dalam perjanjian itu. Jangan membunuh sama sendiri, jangan menumpahkan darah, dan jangan usir-usir satu sama lain. Summa akhraktum, kemudian kamu ikrar. Ikrar adalah kami akan patuh. Seolah-olah mereka cakap begitu. Mereka mengaku, kami akan patuh. Kami tidak akan buat pembunuhan sama sendiri, berperang sama sendiri. Kami tidak akan lakukan pengusiran sesama sendiri. Mereka berjanji. Wa antum tashhadun, kata Allah lagi. Sedangkan tengok pada kamu menyaksikan ikrar kamu itu sendiri. Kamu mengaku patuh, tak setia di atas perjanjian tadi. Dan disaksikan tak setia kamu tadi oleh sebahagian di kalangan kamu. Apa yang mesti patuh? Jangan cuma darah sendiri, jangan berperang sama sendiri, jangan usir-usir sama sendiri. Itu perjanjian itu. Bila Allah terangkan sikap Yahudi selepas itu apa jadi? Selepas mereka mengaku tak setia, mereka akan patuh perjanjian itu. Adakah mereka beristiqamah berpegang atas janji tersebut, ataupun mereka langgar janji itu? Ini Allah dalam ayat seterusnya Allah Ta'ala menerangkan. Summa antum ha'ula taqtuluna anfusakum, kemudian bermula kamu wahai sekalian mereka itu Yahudi, taqtuluna anfusakum, kamu membunuh diri kamu. Maksudnya sebahagian daripada kamu membunuh sebahagian yang lain.
dia terus melakukan pembunuhan sama sendiri, berperang sama sendiri. Sedangkan dulu kamu ikrar, kamu tidak akan buat benda itu. Sebab itu dijanji, dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Allah hendak kamu hidup dalam keadaan aman, damai, tenteram dan harmoni. Jangan berperang sama sendiri. Tiba-tiba setelah mereka mengaku tak setia, tapi tak setia mereka, aku di lidah, tak masuk dalam hati, dalam jiwa, mereka diri yang melanggar perjanjian itu dengan melakukan pembunuhan sama sendiri. Ini selimut simaknya ya Allah. Lihat sikap engkau dan rakus Yahudi. Begitulah mereka, sikap mereka yang mereka tunjukkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah mereka tidak takut azab Allah. Mereka melawan Allah. Maka janganlah sikap demikian itu ada pada Islam yang kami jalani. Maka apa yang berlaku di dunia ini, penumpahan darah, misalnya apa yang berlaku di Syria, itu sebagai satu contoh. Satu yang kita sebut hari ini, perang saudara, peperangan saudara yang berlaku di Syria adalah antara bangsa Syria, Arab Syria, dengan berperang dengan orang Syria sendiri dalam diri Syria itu sendiri. Maka teruslah pembunuhan kejam dan pelarian. Ini yang masuk Allah larangkan yang di dahulu. Tapi itu berlaku pula di zaman kita, kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan hendaknya di negara kita Malaysia berlaku seperti mana pelanggaran janji oleh Yahudi. Mana berlaku perang saudara di Syria oleh kerana, oleh sebab perbezaan pendapat, perbezaan politik, ideologi, perbezaan pahaman kumpulan kuat. Sedangkan sama sebangsa dan agama, dengan sebab perbezaan itu tak dibendung, bahkan terus dibakar. Seperti api membakar, dia mencetuskan satu kompleks yang kita namakan perang saudara. Ini mesti dielakkan. Kalau mereka itu, mereka-mereka yang berkepentingan ini berjiwa Islam, utamakan keutamaan Islam, kepentingan Islam lebih daripada yang lain, dia tidak akan menimbulkan kompleks di dalam negara sendiri. Bahkan dia akan cari jalan untuk penyelesaian. Yang penting Islam terjaga, hak kaum muslimin terjaga, kedamaian, perdamaian, keharmonian terjamin, tidak bertukar menjadi peperangan dan kacau bilau. Itu bagi orang yang menggunakan fikiran waras dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih tak dapat dikawal, berlaku sebaliknya, itu dapat kita baca siapakah manusia itu, siapakah orang yang mencetuskan itu, bagaimana fikirannya, apa yang dia fikir, apa dia yang dia hendak. Adakah orang yang begini rupa, yang begini sikap, yang pendirian begini boleh diharapkan untuk menjaga hak martabat Islam dan muslimin? Sebagai contohnya, itu jangan timbul perkara demikian mana berlaku di Syria dan tempat-tempat lain di dalam dunia ini. Sedangkan di awal-awal lagi, sebelum kurun 20 yang kita ada sekarang ni, kurun 21, beribu-ribu tahun yang dulu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi pengajarannya di mana mempaparkan peristiwa janji sumpah setia antara Bani Israel dengan Allah. Mereka bukan janji. Maka pengajaran daripada situ, jangan hendaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap seperti mana sikap orang Yahudi yang berlaku, akhirnya merugikan diri sendiri dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan kita menghadapi ujian Allah COVID-19 ini, belum lagi reda, belum lagi berakhir. Tapi cuba nak jatuhkan antara yang kedua yang lebih merumitkan, lebih maknanya mengeruhkan keadaan, takut kepada Allah akan bertambah, tak mungkin lah. Itu, ini orang Islam
mestinya ambil pengajaran dan kembali ke pangkal jalan. Macam mana kembali ke pangkal jalan? Memang tiap orang ada perbezaan pendapat. Sedangkan dalam satu keluarga, contoh satu keluarga yang terdiri daripada 8 individu, 8 orang, 2 ibu bapa dan 6 orang anak, 8 orang. Itu pun kepala dalam satu keluarga pun tak sama. Kalau di segi makanan, buat balik, bapa buat balik ikan bawal katakan. Kata bawa bapa hari ini, ini ibu kamu akan masak kari ikan bawal, kita makan. Kata anak ini, saya nak makan masak kecap ikan bawal pula. Contoh, artinya perbezaan pendapat itu ada di mana-mana pun. Tapi rujuk balik kepada Allah. Rujuk kepada Allah, baiklah bapa nak makan hari ini kari ikan bawal. Kerana menghormati bapa, utamakan bapa. Kerana bapa itu bapa kami. Dan hormat bapa itu disuruh oleh Allah. Tak apa, akut. Hari ini kita masak kari bawal dulu. Lain kali insyaAllah dah rezeki, kita masak kicap pula. Itu sebagai contoh kecil. Begitu juga dalam perkara-perkara yang besar. Dalam pentadbiran, pengurusan masyarakat, pengurusan negara, kembali kepada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, "Intana za'atum bisya'in barudu'i Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir." Allah beri ingatan kepada kita, kalau kamu bersisih faham, berbeza pendapat, berbantah-bantah dalam satu isu, satu kes, satu masalah, kembali berunding dengan baik. Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna berunding, berbincang, itu orang Islam. Kalau contoh keluarga yang saya cakap tadi, bapa nak makan kari ikan bawal, seorang anak nak makan masak kicap ikan bawal. Kalau bapa kamu masak juga, aku tempelin kamu ini. Kalau bapa yang apa kata tadi, aku cakap panas barat, mungkin ikan tu dia dihumbat keluar ke dalam tong sampah. Aku beli kadang nak masak kari ikan nak makan, tiba-tiba kamu pula nak makan jali, bantah bapa. Itu sudah timbul komplek dalam rumah tangga, akan jadi kepinjangan antara ibu dengan bapa dengan anak. Kemudian dia akan bersangkut dengan bini pula. Sebab bini masuk belah anak ke dan bagaimana dia anak kita nak makan. Timbul satu komplek rumah tangga. Asal dari punca pendapat berbeza, seorang nak makan kari, seorang nak makan masak kicap ikan bawal. Contoh, itu macam. Begitulah halal lepas pun, mesti ada solid berarti yang boleh menguntungkan kedua pihak, tidak merugi kedua pihak. Itulah kembali kepada ajaran Islam. Itu contoh. Cuma kita hidup bermasyarakat. Dalam rumah tangga ada panggil masyarakat sughra, mujtama' sughra. Satu masyarakat yang kecil dalam daerah, satu masyarakat yang sederhana, tawasif dalam negara, masyarakat besar. Maka tiap-tiap manusia yang hidup bermasyarakat, yang lebih dari orang diri, dua orang, tiga, ramai ribu juta, sudah tentu dia ada perbezaan pandangnya, pendapat. Maka perbezaan itu boleh dirumuskan dalam perundingan mengikut ajaran Islam, bukan ikut perasaan nafsu ataupun emosi sendiri ataupun ideologi sebuah kumpulan pihak yang tak boleh berubah. Yang tak boleh berubah, hukum Allah Ta'ala tak boleh berubah. Kita boleh berubah demi kepentingan Islam dan Muslimin, demi keredaan Allah. Jangan bertahan sampai Allah Ta'ala murka, marah, tundang, marah, bencana. Akhirnya semua menjadi kacau, semua menjadi huru hara. Itu pengajaran yang perlu kita ambil daripada ayat ini. InsyaAllah di hari yang lain saya kita sambung minggu depan Allah. Dalam tafsir kita akan baca pada hari Isnin, iaitu ayat 85 yang menerangkan bagaimana kedudukan Bani Israel dengan janji berkaitan
mereka patuh pegang akur ataupun mereka langgar perjanjian. Dan apa berlaku pada mereka? Setelah mereka tidak patuh, tidak akur pada perjanjian, maka mereka langgar, buat yang ditegak. Kemudian apa berlaku pada mereka? Akhirnya, ini kita akan bahas di masa akan datang, InsyaAllah. Dan akan buat kesimpulan dan ambil tip pengajian kami yang bagi bahasa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal rahmah wal maghfirah minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.